Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Semua warga cinta profesional Malaysia. So, tuan-puan, apa khabar? Selamat petang. Dah makan ke belum? Alright. So, sebelah kanan saya ni bersama dengan Cikgu Farhan, founder FA Tuition Center Skudai. Betul, Cikgu? So, Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Alright. So, mungkin yang ada yang belum kenal Cikgu Farhan. So, kita nak berkenalan dengan Cikgu Farhan dulu sebelum kita dapatkan feedback daripada Cikgu Farhan berkaitan dengan bengkel Legend Blueprint Mentorship. So, Cik Farhan, kita boleh kenalkan diri dah berapa lama dalam bidang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya, Muhammad Farhan bin Azhari. Saya sekarang berasal dari Kedah. Sekarang menetap di Kudai, Tabuk. Baru ke? Dah pernah? Dah lama. Dah lama. Alright. Dari zaman belajar di sini, di UTM Kudai. UTM Kudai. Okay, so kira pengalaman untuk dalam bidang subjek mengajar subjek. Oh, subjek mengajar. Saya, pengajaran saya adalah matematik dan matematik tambahan. Alright. Okay, so untuk pusat tuition cikgu ini ada berapa lama dah berapa? Okay. Untuk pusat tuition center ini kita baru rancangkan tahun lepas. Okay. So, selama ini daripada 2015 sampailah 2019 itu dengan pusat tuition lah. Dengan home tuition dah pindah lah. Oh, daripada home tuition tuan-puan sekarang dah fokus pada pusat tuition. Masih lagi cabaran, lagi cabaran je. Okay. So cikgu, berkaitan dengan Legend Blueprint Mentorship, macam mana cikgu tahu berkaitan dengan LBM ni dan kenapa cikgu pilih untuk hadir? Macam saya cakap tadi, saya pengalaman untuk mengajar home tuition sejak dari 2015 sudah mengajar. Kira ni kita nak dalam fasa tu kita cari ruang untuk kita kembang lagi apa yang kena kita update lah. So bila dah masuk 2019 terfikir untuk buat position. So awal position position center. So, bila kita create benda tu kita rasa apa lagi yang kita boleh buat. Yes, betul. Jadi saya pun carilah di internet, di Facebook, saya juga lah di page CNN Academy ni. Kita profesional Malaysia ni. Juga lah dengan program ni lah, LBM ni. Dan tengok konten-konten yang kita feedback daripada kita nampak apa yang kita nak cari untuk kita grow career dalam kursusan kita ni ada di sini. So cikgu, semalam dengan hari ini ada sikit lagi bintang ni. So apa yang cikgu rasa wow moment, aha tu yang cikgu dapat? Okay, saya rasa sebab saya datang sini dengan bagai persoalan yang saya nak dijawab di sini lah. Alhamdulillah, banyak benda yang saya belajar di sini. Antaranya adalah macam mana kita nak hasilkan modul yang berkualiti lah. Kita sendiri pun boleh kena kepakaran kita, niche kita. So benda tu kita kena kenal dulu dan baru kita boleh hasilkan modul yang lain dari yang lain dan boleh bantu lebih ramai. So dari situ, when you later mungkin saya boleh share sikit. Okay, when you later pun mungkin kalau sebelum tu kita, kalau kita dari segi kita letak pricing, spesifikkan bahan, apa tu, just start dengan intuition, berapa jam sebenarnya, itu je. Itu je. Di sini kita belajar banyak benda macam mana kita nak edit dulu. Apa lagi ya? Untuk tingkatkan lagi pendapatan sebagai itu. Dan mungkin pelajar ada kadang-kadang dia dengan bantuan kita cuma 4 kali 8 kali kelas bulan dia tak dapat. Ada pelajar 4 kali pun dah cukup. Betul. So kita mesti perbezaan tu mesti ada lah. Betul. Nak bantu sebab setiap pelajar perlukannya berbeza lah. So cikgu, sebab untuk dah banyak pelajar ni, so harap-harap lepas ni balik apa yang benda dalam kepala cikgu nak apply terus? Benda pertama yang saya akan coba akan boleh buat lah, saya memang akan buat adalah hasilkan modul sendiri lah. Okay, sebelum ni mungkin kalau belum ni guna modul dari segi pembelajaran mungkin benda-benda teknik-teknik itu dalam kepala kita, dalam kepala kita seorang je. Tapi kalau kita meninggal tak adalah orang guna teknik itu. Betul. dengan ilmu-ilmu sekali lah. Ya, betul. Alright. Sebaliknya harap kita dapat hasilkan modul mungkin untuk kegunaan, untuk memudahkan juga pembelajaran saja. Mungkin boleh guna untuk titik-titik lain di bawah titik-titik. Ya, betul. Betul, and then kita nak arrange lebih ramai lah. Betul. Dan mungkin sebelum ni dekat tuition center kita, mungkin lepas ni ramai lagi tuition-tuition lain nak guna modul kita tu. Kalau betul-betul berbalik tu lah. So, kami di TPM doakan cikgu punya pusat tuition terus maju, insyaAllah. Amin. So, semoga terus sukses. So, itu saja daripada kami, tuan-tuan. Yakin sebelum jaya. Bye.